Kota Malang dikenal sebagai salah satu kota tujuan pendidikan terkemuka di Indonesia. Kota ini telah lama berdiri, yaitu sejak zaman kolonial Belanda. Karena itulah di kota ini masih banyak terdapat bangunan-bangunan bernuansa kuno yang merupakan peninggalan masa pemerintahan kolonial Belanda. Seperti apa sejarah dan asal-usul Kota Malang? Kali ini bersama saya Gisela Tahapari, mari kita ikuti bersama. Pemirsa, setiap cerita pasti memiliki makna. Dan di episode kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengenal bagaimana asal-usul dan sejarah dari berdirinya Kota Malang, di mana Kota Malang adalah kota yang dikenal dengan kota pendidikan dan juga kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah kota Surabaya. Tentunya banyak kisah-kisah menarik yang harus kita pelajari dari sejarah berdirinya Kota Malang. Mari kita ikuti di balik cerita kali ini. Pemirsa, Kota Malang secara geografis berada di lokasi yang nyaman dengan dikelilingi pegunungan. Hal ini membuat kota ini cocok sebagai kota hunian dan peristirahatan yang nyaman dan teduh. Sebelum mulai dibangun, Malang adalah daerah pegunungan liar yang masih jarang penduduknya. Nama Malang sudah dikenal sejak tahun 1710, yang berarti melintang. Malang Kucecwara merupakan nama dari sebuah bangunan suci. Hipotesa ini dibuat karena nama bangunan suci tersebut telah ditemukan dalam prasasti milik Raja Balitung, yaitu Prasasti Mantiasi, yang ditulis pada tahun 907 dan 908. Mirip seperti sebagian besar kota-kota lain yang berada di Indonesia, Kota Malang mengalami kemajuan dan berkembang pesat setelah kolonial Hindia Belanda memimpin di daerah tersebut. Tepatnya pada 1 April 1914, daerah Malang dijadikan wilayah Gemeente atau Kota Praja. Seperti halnya kebanyakan kota-kota lain di Indonesia, pada umumnya, Kota Malang modern tumbuh dan berkembang setelah hadirnya administrasi kolonial Hindia Belanda. Ya pemirsa, saat ini saya tepat berada di dalam dari Tugu Kota Malang. Masyarakat Malang zaman dahulu menyebutnya ini adalah Alun-Alun Bundar. Saya juga tepat berada di Balai Kota Malang, terlihat dari sini keindahan Balai Kota Malang. Dan pemirsa, suasananya di sini cukup asri, ditumbuhi dengan rerumputan-rerumputan dan juga beberapa pohon palem. Namun saat ini baru jam 10, tapi kondisinya sudah sangat panas sekali. Nah pemirsa, jika kita mengingat kembali lambang Kota Malang sebelum tahun 1964, semboyan Kota Malang ini adalah Malang Nominor Sursum Moveor, yang berarti Malang namaku, maju tujuanku. Namun pemirsa, berdasarkan informasi yang saya temukan, ketika ulang tahun Kota Malang yang ke-50, tepatnya di tanggal 1 April 1965, semboyan yang tadi, Malang Nominor Sursum Moveor tadi ini berganti menjadi Malang Kucecwara, yang berarti Tuhan menghancurkan yang batil. Thank you.
Alun-alun Tugu Malang dulunya bernama Alun-alun Bundar. Disebut demikian karena memang bentuknya yang melingkar. Bentuk alun-alun ini dulunya bisa dibilang lebih sederhana dari penampakan alun-alun yang sekarang. Awalnya taman ini diberi nama J.P. Conplain sebagai bentuk penghormatan kepada Gubernur Jenderal Jan Pieter Zoonkun yang juga dikenal sebagai pendiri Batavia. Jalan-jalan di sekitar alun-alun tersebut juga diberi nama dengan nama-nama Gubernur Jenderal yang pernah memerintah Hindia Belanda. Pada waktu itu, model taman ini bisa dibilang masih sangat sederhana. Area melingkar ini berupa taman terbuka tanpa ada tugu dan tanpa memiliki pagar di tepiannya. Belum ada pula tugu dan air mancur di tengahnya seperti saat ini. Saat ini, alun-alun Tugu menjadi sebuah taman cantik dengan hiasan bunga dan trem besi yang menjadi ikon Kota Malang. Ya pemirsa, alun-alun Tugu Kota Malang ini adalah merupakan bangunan bersejarah pada masa penjajahan Belanda. Letaknya di tengah kota, tepatnya di Jalan Tugu. Berdasarkan informasi yang saya terima pula pemirsa bahwa Tugu Kota Malang ini adalah bekas dari Taman Gubernur Hindia Belanda J.P. Zoonkun, di mana pada masa perjuangan kemerdekaan, dibangunlah Tugu Kemerdekaan ini oleh pemerintah Kota Malang sebagai simbol semangat akan kemerdekaannya. Setahun setelah kemerdekaan, yakni pada 17 Agustus 1946, ada inisiatif untuk mendirikan Tugu di tengah taman. Pada saat itu pun, batu pertama pembangunan monumen Tugu ini diletakkan dan ditandatangani oleh Soekarno dan A.G. Suroto. Monumen Tugu yang kala itu pembangunannya masih mencapai 95% sempat dihancurkan oleh Belanda dalam agresi militer 1 pada tahun 1947 sebagai bentuk kekesalan mereka atas kegigihan arek-arek Malang dalam mempertahankan wilayahnya dari agresi tersebut. Pada tahun 1953, Monumen Tugu yang runtuh akhirnya dibangun kembali oleh pemerintah Kota Malang. Monumen ini kemudian diresmikan lagi oleh Presiden Republik Indonesia, pada waktu itu Insinyur Soekarno. Pemirsa, Monumen Tugu juga memiliki arti tersendiri. Mulai dari puncak monumen yang berbentuk bambu tajam yang melambangkan bambu runcing sebagai senjata yang digunakan bangsa Indonesia untuk mengusir penjajah. Ada juga rantai yang menggambarkan persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia yang tidak dapat dipisahkan oleh penjajah. Makna lainnya terdapat pada bintang yang mempunyai 17 pondasi dan 8 tingkat, serta tangga yang berbentuk 4 dan 5 sudut. Kombinasi angka ini melambangkan tanggal kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 1945. Sementara itu, bunga teratai yang berwarna merah dan putih yang berada di kolam sekeliling Tugu melambangkan keberanian dan kesucian, sesuai dengan warna bendera Indonesia. Kini, alun-alun Tugu menjelma menjadi sebuah taman cantik dengan hiasan bunga dan trem besi yang menjadi ikon Kota Malang. Pagar kokoh pun sekarang mengelilingi alun-alun yang juga menjadi destinasi wisata bagi keluarga Anda.
menikmati keindahan Tugu Kota Malang, di mana sambil menikmati keindahan ini kita juga sambil belajar bagaimana sejarah dan kisah dari Tugu Kota Malang ini. Pemirsa, setelah ini saya akan mengajak Anda menuju kawasan Ijen, di mana kawasan Ijen ini juga merupakan salah satu ikon Kota Malang yang sangat bersejarah. Mari ikuti saya. Pemirsa, Jalan Ijen merupakan salah satu jalur poros di kawasan dengan nama-nama Jalan Gunung. Selain Ijen, di kawasan itu terdapat pula Jalan Semeru dan Bromo. Jalan ini menjadi ikon bersejarah di Kota Malang. Terdapat banyak bangunan kuno peninggalan masa Hindia Belanda di sepanjang jalan ini. Bangunan-bangunan perumahan tersebut berbentuk villa. Sebagian bangunan masih ada yang mempertahankan bentuk aslinya. Namun sisanya sudah ada yang berganti menjadi bangunan baru. Di masa Hindia Belanda, kawasan yang biasa disebut dengan Burgenburg atau kawasan Jalan Gunung-Gunung itu merupakan daerah elit yang banyak dihuni bangsa Belanda dan bangsa-bangsa dari negara Eropa lainnya. Bahkan kawasan itu juga disebut sebagai Kota Mandiri, sebab di sekitar kawasan itu terdapat sejumlah fasilitas yang menunjang aktivitas keseharian warga. Seperti keberadaan gereja katedral sebagai tempat ibadah dan lain sebagainya. Ya pemirsa, seperti yang saya janjikan tadi, saat ini saya berada di kawasan Ijen Kota Malang, di mana kawasan ini merupakan ikon Kota Malang yang sangat bersejarah. Di mana kawasan Ijen ini merupakan rancangan dari orang Belanda pada saat itu di tahun 1936. Ialah Insinyur Herman Thomas Karsten yang saat itu merancang tata letak pembangunan dari kawasan Ijen ini. Dan kawasan Ijen pada zaman dahulu ini difungsikan sebagai rumah-rumah atau perumahan bagi bangsa-bangsa Belanda saat itu, bagi masyarakat-masyarakat elit. Sedangkan bagi warga pribumi sendiri, khususnya Kota Malang pribumi sendiri, ini berada di kawasan pinggiran-pinggiran. Seperti ini pemirsa, saat ini kawasan Ijen Boulevard ini sudah direnovasi, bahkan rumah-rumahnya juga hampir menyerupai rumah modern. Jalan Ijen sendiri merupakan salah satu mahakarya dari seorang arsitek Belanda yang cukup ternama, Insinyur Herman Thomas Karsten. Dengan memperhatikan keindahan serta konektivitas dengan bagian lain di kota,
Karsten mulai merancang Jalan Ijen sebagai daerah perumahan mewah bagi banyak pejabat. Pembangunan wilayah ini sendiri dilakukan oleh Karsten pada tahun 1935 dengan perencanaan tata kota yang sesuai sampai tahun 1960. Bentuk jalannya sendiri dibuat menjadi boulevard, yaitu jalan kembar dengan pembatas berupa taman di bagian tengah. Di sebelah kanan dan kiri juga diberi pohon palem untuk mempercantik penampilan dari jalan tersebut. Pemirsa, Anda tadi sudah menyaksikan bagaimana sejarah asal-usul dari alun-alun Tugu Kota Malang dan juga beberapa ikon Kota Malang adalah di kawasan Ijen Kota Malang ini. Pemirsa, demikian dibalik cerita kali ini, kiranya Anda bisa mendapat pelajaran dari cerita kali ini bahwasannya teruslah untuk menjaga kota kita, teruslah untuk memberikan yang terbaik untuk kota kita karena memang sejarah pada zaman dahulu penuh dengan perjuangan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah para pahlawannya. Sampai jumpa di balik cerita minggu depan.